Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari kita kenalan dengan yang namanya web tool, web page yang digunakan. Jadi, web page ini digunakan untuk mencari orang, informasi kontaknya, dan background yang ada di orang tersebut. Jadi, apa sih yang bisa dicari di sini? Misalnya contohnya, serial number, address, age, financial record, professional license, statistik, background check, relatifnya, relasi dia, traffic recordnya dia, business detailnya, maiden names, career informationnya seperti apa, criminal recordnya juga ada, landline numbernya juga ada, scam atau fraud ratingnya, land recordnya, property detail. Itu bisa dicari di pakai webpage di sini. Oke, okay. Silakan Anda mencoba untuk setupnya gratis. Ini adalah termasuk dari tool OSIN juga, bisa digunakan untuk mencari atau stalking seseorang atau mencari informasi orang yang kita mau jadikan target. Oke, okay. Selamat mencoba dan semoga sedikit informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan silakan untuk ditemukan sendiri lewat HP juga bisa. Jangan lewat kompor enggak bisa ya, atau lagi lewat tip kompo juga enggak bisa ya. Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya ya, contoh dari webpage ya, pencarian contohnya seperti ini, nanti silakan dikembangkan sendiri ya. Ini contoh-contohnya, hasilnya maksudnya, hasil dari yang kita cari ya. Belum tentu ini spesifik, belum tentu ini asli dan benar, jadi Anda harus melakukan atau data yang lebih detail dan lebih spesifik ketika mencari. That's the clue ya, kalau kita bermain tentang OSIN. Oke, cukup sekian, terima kasih.